pagi, baru saya hamin 1 jam lah saya beritahukan. Tapi saya kira kesiapan pasar di sini, kebersihan itu memang sudah kita jaga. Jadi kita tidak istilahnya merasa waktunya kepepet, nggak ada begitu. Jadi semuanya memang sudah kebersihan sudah terjaga. Kemudian tentu harapan kita dengan kedatangan beliau, kan beliau melihat bahwa di Klungkung mempunyai potensi yang luar biasa, yang perlu diekspos, yang perlu disampaikan ya dari berita ke berita. Nah, harapan saya juga beliau nanti bisa ikut mempromosikan ya. Bagaimanapun beliau kan melihat setelah tadi kan banyak juga belanja pilih-pilih barang ya, kain. Itu artinya beliau tertarik dengan apa yang ada di sini.